angsuran 1 juta. Nah, benar. Angsuran 1,5 juta. Di sini juga bisa. Bisa, ya? Bisa. Nah, untuk mendapatkan hitungannya seperti apa, kemudian hitungan terbaik. Tinggal japri aja. Apa, tinggal hubungi aja Bang Robi, ya. Di bulan Oktober ini kita ada promo namanya Oktober Bahagia. Insyaallah. Okay. Pengambilan dan pemesanan sama Robi Suzuki di bulan Oktober Bahagia, insyaallah bahagia. Oke, kembali lagi bersama saya Ali Rahman dan juga tentunya ditemani sama Bang Robi. Kita akan bahas promo Suzuki yang terbaru tentunya pada bulan kemarin itu September ceria, ya. Benar, kalau yang kan? Sekarang apa nih Bang Robi? Ya, untuk sekarang ini untuk Suzuki Lover di bulan Oktober ini kita ada promo namanya Oktober Bahagia. Insyaallah. Okay. Pengambilan dan pemesanan sama Robi Suzuki di bulan Oktober Bahagia, insyaallah bahagia. Promonya kita akan jabarkan ya. Oke, kita mau mulai dari mana dulu nih teman-teman? Biasanya enaknya dari mobil apa dulu nih Bang Robi? Oke, Kang Ali, untuk saat ini kita kasih mobil yang buat berbahagia. Okay. Mobil R3 hybrid. R3 hybrid untuk keluarga bahagia karena hemat bahan bakar, tentunya istri bahagia, ya. Benar. Karena uang bahan bakarnya bisa ditaruh dulu buat alokasi dapur. Ya? Benar. Oke, nah R3 hybrid, ada yang hybrid, ada yang konvensional, masih ada ya? Ada. Oh, ada ya? Ada. Kita bahas yang hybridnya aja dulu ya, iya. Karena untuk yang konvensional teman-teman bisa dapat harga spesial dengan japri langsung ke Bang Robi ke nomor WA-nya, ya. Iya. Baik, yang yang hybrid berarti bukan konvensional. Yang hybrid seperti apa nih Bang Robi promo terbarunya? Oke, Kang Ali, untuk Suzuki lovers, pecinta Suzuki, kita di bulan Oktober Bahagia ini kita akan mengeluarkan produk Suzuki Oktober Bahagia, yang mana insya Allah pemesanan sama Robi insya Allah semua bahagia. Karena kenapa? Dengan BBM naik, ya, tentu kepala rumah tangga berpikir gimana nih mencari mobil buat keluarga. Dan kebetulan di Suzuki ada R3 hybrid yang tentunya bahan bakarnya benar-benar irit, ya, benar-benar irit, dengan DP-nya cukup 10 juta. 10 juta. 10 juta. Oke, angsurannya kisaran berapa? Angsurannya itu sekitar 190.000 per hari. 190.000 per hari. Tapi teman-teman bayarnya nanti aja per bulan, ya. Iya, benar. Oke, tapi teman-teman tinggal alokasikan aja 190.000 per hari. Ya. Berbicara diskon untuk R3 hybrid ini kisaran berapa? Ya, untuk berbicara diskon untuk R3 hybrid itu di kisaran 25 sampai 35 juta. Luar biasa, ya. Ya. Mobil hemat, diskonnya gede, tambah hemat lagi. Tambah hemat lagi, benar. Kan? Bapak senang, ibu senang, anak pun ceria. Ya? Ceria, bahagia. Benar, ya. Kayak okay. Gitu. Nah, ini program promo pembelian secara umum, ya. Mm-mm. Berarti ini berlaku, ya teman-teman, mulai dari R3 sampai dengan nanti yang pick up, ya. Pick up juga. Promo kreditnya seperti apa nih secara gambaran umum? Oke, okay, promo secara gambaran umum ini buat kalangan Suzuki lover, penggemar Suzuki, kita ada paket yang benar-benar Oktober Bahagia satu, dan kedua ada syariah juga. Oke. Okay. Dan ada juga buat PNS. Kang Ali. Jadi kalau buat Suzuki lover, penggemar Suzuki, yang buat usaha ada, buat keluarga ada, yang buat syariah pun ada. Kita layani semuanya. Oke. Kita layani semuanya. Jadi teman-teman nih yang bukan PNS atau BUMN nggak usah khawatir karena ada program kredit syariah sama yang benar, bunga 0%, ya. Jadi benar. Teman-teman tetap dapat keuntungannya di Oktober Bahagia ini. Oktober Bahagia, ya. Benar kali. Kalau secara garansi, kalau mungkin dari leasing sudah seperti biasa, ya, ada TLO, ada Oris, ada kombinasi benar. Tetapi kalau di garansi mobilnya secara umum mengikuti panduan apa tuh? Yang mengikuti gratis servisnya atau jasa atau spare partnya? Oke, untuk panduan umumnya biasa kita mengikuti buku servisnya, ya. Tentu
yang sekarang udah ada R3 hybrid, pasti kan teman-teman semua bertanya gimana tentang spare part yang hybridnya. Jangan khawatir, itu garansi sampai 5 tahun. Oke. Ya, baterainya garansi sampai 5 tahun, dan itu pun kita maintenance, ya kan. Kalau anda kata kenapa-napa, tinggal telepon aja, kita selalu melayani dengan sepenuh hati. Oke. Jadi secara umum program promo pembelian secara kredit bisa kredit syariah, bunga 0%, DP ringan juga bisa. Benar. Ataupun sekarang yang lagi banyak dibahas itu angsuran 1 juta. Nah, angsuran 1,5 juta. Di sini juga bisa. Bisa, ya? Bisa. Nah, untuk mendapatkan hitungannya seperti apa, kemudian hitungan terbaik. Tinggal japri aja. Apa, tinggal hubungi aja Bang Robi, ya. Karena benar, untuk mendapatkan angsuran 1,5 juta itu pasti ya butuh DP yang lumayan, ya. Nanti seperti apa lebih lengkapnya tinggal hubungi aja Bang Robi. Kita lanjut lagi yang biasa dijadikan komparasi antar R3 hybrid, berarti ada XL7. XL7. Nah, benar. Ini XL7 seperti apa nih program pembelian secara kreditnya? Kalau secara umum kan itu berlaku yang tadi udah dibahas sama Bang Robi. Benar. Ya? Oke, mulai dari DP sama angsuran. Oke, dengan XL7 kebetulan kita emang sama juga. Namanya Oktober Bahagia. XL7 ini dia emang mobil SUV. Bagi kalangan atau keluarga yang sering berpetualang, tentu pakai mobil XL7. Karena kenapa? Itu XL7 mobil SUV, kemanapun dia demen adventure, bisa memiliki mobil XL7. Dengan DP-nya nih Kang Ali, okay. DP-nya cukup 8 juta. 8 juta, karena memang selalu menarik ya. Nah, memberikan promo itu yang memang sangat terjangkau untuk teman-teman semuanya. Mulai dari tadi R3 10 juta aja. Nah, kalau XL7 dikasih lebih murah lagi, cuma 8 juta. Angsurannya kisaran berapa? Angsurannya di angka 175.000 per hari. Oke, per hari kumpulin 1 bulan bayarnya nanti per jatuh tempo. Jatuh tempo, benar kali. Nah, ini angsuran lebih terjangkau lagi kalau yang R3 hybrid 190.000, kalau yang ini 175.000 per hari. Jadi teman-teman sisihkan aja ya. Jadi gini, Kang Li, kenapa dengan kita kasih per harinya seperti itu? Ada istilah buat apa sewa kalau bisa punya sendiri. Nah, ya kan? Ini ya. Sekelas XL7 R3 kalau disewakan di tempat rental-rental itu sehari bisa 500.000. Kalau di pemesanan di Robi cukup 175.000 udah bisa memiliki mobil Suzuki. Oke, nah gitu. Tadi dengan 175.000 per hari diskonnya, bukan diskonnya ya, tapi lebih ke tenornya, itu kisaran yang tenor untuk berapa tahun? Itu tenornya kita sampai 6 dan sampai 8 tahun juga ada. Oke, 6 sampai 8 tahun, tapi lebih ke 6 tahun mungkin. 6 tahun, ya. Benar. Jadi nanti kalau mau yang 8 tahunnya atau tenor pendeknya tinggal konsultasikan aja ke Bang Robi ya. Benar. Berbicara diskon untuk XL7 di berapa nih? Ya, untuk bicara diskon untuk XL7 di kisaran dari angka 27 juta sampai 40. Tentu sampai 40 ya. Konfirmasi dan telepon ke Robi Suzuki dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Benar. Kalau teman-teman pengen misalnya kreditnya pengen cepet nih, saya pengen kredit 3 hari udah terima mobil, bisa banget. Bisa. Yang penting aplikasinya bagus, aplikasinya lengkap, sehari juga bisa sampai proof ya. Iya, itu besoknya. Benar. Itu namanya paket one day service yang mana buat Suzuki lover dengan DP-nya besar, tentu kita servis sama leasingnya sangat memuaskan. One day service, hari ini DP besar, mungkin besoknya udah ada PO, mobil langsung dikirim. Okay. Itu one day service. Oh ya, Kang Ali, kita udah banyak-banyak bicara nih, coba cicipi teh Suzuki. Teh Suzuki. Nah, ini luar biasa Suzuki, nih. Ya, okay. Kita minum dulu ya. Jadi ini alasannya apa bisa jadi teh Suzuki? Nah, itu dia. Biar sangat menarik lah. Okay. Ayo. Luar biasa. Lebih segar. Dan kita lebih semangat lagi lebih untuk semangat bahas promonya. Nah, ya. Benar. Oke. Nah, saat ini juga teman-teman ternyata di kalangan pecinta otomotif, kemudian masyarakat yang membutuhkan mobil, sekarang lagi apa ya, gempar informasinya terkait diskon yang besar dari promo cuci gudangnya S-Cross. S-Cross, benar. Nah, ini gimana nih program pembeliannya dan diskonnya juga? Oke, alhamdulillah dengan di bulan Oktober Bahagia ini paket
Suzuki mengeluarkan paket Oktober Bahagia dengan paket yang S-Cross ini tentu sangat menarik, Kang Ali. Kenapa saya bilang sangat menarik? DP-nya cukup-cukup luar biasa dahsyat. Okay. Mau tahu? DP-nya berapa? Pastinya. Okay. Karena teman-teman pasti nungguin banget ya. Okay, walaupun segmen santai tapi kita kasih kebahagiaan. Benar, benar. Dengan S-Cross mobil premium di Suzuki dengan OTR-nya di atas 300 juta. Okay. Ya, mobil premium Suzuki. Tentu DP-nya sangat-sangat luar biasa. Cukup DP 2 juta udah memiliki mobil S-Cross premium Suzuki. 2 juta ini benar-benar 2 juta. Luar biasa. Sepertinya ini DP paling murah di produk Suzuki ya. Iya. Karena ini emang lagi diskonnya paling gede dan ini emang sudah terdengar ramai di masyarakat. Benar. Dengan 2 juta angsurannya kisaran berapa? Angsurannya di kisaran 220.000 per hari. Per hari ya? Per hari. Jadi kenapa kita pecah-pecah seperti ini per hari? Per hari. Kenapa nggak langsung total per bulan? Biar mempermudah teman-teman, tadi filosofinya adalah daripada sewa, mending beli, mending punya sendiri. Iya, okay. Filosofinya Kang Ali, buat apa sewa kalau bisa mempunyai sendiri? Oke. Okay. Jadi kalau sewa itu sekelas mobil Suzuki sehari 500.000. Kalau kita memiliki mobil Suzuki, mobil keluarga, mobil usaha, cukup angsuran ratusan 200.000 ke bawah udah memiliki mobil Suzuki. Oke. Okay. Nah, diskonnya tadi kan kita lagi bahas. Benar. Diskonnya di berapa? Oke. Okay. Untuk S-Cross diskonnya, pengen tahu apa lebih tahu lagi nih? Lebih tahu lagi. Oke. Okay. Oke, okay, pastinya ya. Di berapa nih? Diskonnya di kisaran 50 sampai 60 juta. Jadi kalau 300 juta berarti dapat mobil premium di harga di bawah 300 juta. Iya, ya? Benar. Oke, nah ini lagi spesial banget. Diskon paling gede, mobilnya nyaman. Tapi kalau teman-teman biasanya lebih suka mobil hatchback, biasanya larinya ke Baleno. Baleno. Nah, yang Baleno nih seperti apa program promo pembeliannya, diskonnya, angsurannya, keuntungan buat teman-teman tentunya. Oke, okay. Untuk Baleno nih Kang Ali, Baleno memang mobil yang baru keluar. Baru keluar, peminatnya memang luar biasa. Itu di kisaran DP-nya di kisaran 15 juta. Oke, okay, 15 juta angsurannya? Angsuran di kisaran 210.000. 210.000 ya. Oke, okay, masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Karena ini masih di bawah harga sewa untuk rentalan di luar. Rentalan ya, di luar. Berbicara diskonnya kisaran berapa? Untuk untuk diskon untuk cashback di Baleno itu di kisaran 15 sampai 23. 15 sampai 23 ya. Oke, okay, jadi memang benar-benar kita kasih yang maksimal. Maksimal semuanya ya. Benar. Nah, teman-teman silahkan, mumpung diskonnya lagi pada gede, pesannya sesegera mungkin biar nggak antri apalagi kehabisan stok mobilnya. Benar. Dan yang kemarin baru launching, stok mobilnya langsung habis adalah Espresso. Espresso, Espresso. Itu luar biasa. Kita kali bahas Espresso boleh, boleh ya? Boleh, siap. Oke, okay. Nah ada Espresso teman-teman, ini mobil yang nyaman, walaupun harganya terjangkau, tapi semakin hemat lagi ini dapat konsumsi bahan, semakin hemat lagi dapat konsumsi bahan bakar yang tentunya sangat irit sekali ya. Irit banget. Program promo pembeliannya, kredit, DP angsuran, dan diskonnya memang tidak terlalu besar dibanding dengan kakak-kakaknya. Iya, abang-abangnya benar. Juga ya, iya, harganya benar juga emang udah cukup terjangkau. Terjangkau, ya. Boleh Bang Robi, di berapa nih? Oke, Alhamdulillah Kang Ali, kemarin Espresso keluar di bulan kemarin ya. Itu kita gelontorkan berapa unit diproduksi ke Indonesia, dari India ke Indonesia, tiba-tiba habis, melebihi kota. Nah, jadi emang fenomenal, mobil yang benar-benar city car, benar-benar hemat bahan bakar. Itu tentu buat teman-teman yang aktivitasnya tinggi di kota-kota Jakarta, tentu di luar kota juga bisa. Itu kita kasih di kisaran DP 3.500. Luar ini biasa. Benar-benar murah banget. Silakan kalau teman-teman pakai motor juga ya. Iya.
masih mirip-mirip nih angsuran DP-nya ya. Benar. Apalagi kalau misalkan kalau kita sekelas DP motor sebenarnya. Kalau motor kan hujan kehujanan, panas kepanasan. Oke. Okay. Kalau kita ambil espresso, tidak kehujanan, tidak kepanasan, dengerin musiknya pun nyaman. Oke, okay. Angsuran kisaran berapa? Oke, okay. Angsurannya di kisaran itu yang mobil yang luar biasa, masuknya ke mobil LCGC. Masuknya LCGC, sama irit bahan bakar juga. Irit bahan bakar juga. Di berapa nih? Itu di kisaran 2.900.000 setiap bulan. Untuk tenor? Untuk tenor 6 tahun. 6 tahun. Ya. Silahkan kalau mau angsurannya lebih terjangkau lagi seperti yang selalu dibahas di dunia per-YouTuban dan dunia per-Facebookan atau Instagram. Nah. 1 juta boleh. Tinggal konsultasikan aja ke Bang Robi. Boleh. Konsultasikan DP-nya jadi berapa kalau pengen benar angsuran flat di 1 juta ya. Siap. Oke. Okay. Nah, selain mobil itu, Espresso itu mobil paling irit di kelas Suzuki ya. Suzuki, benar. Dan tentu masih ada lagi mobil yang sangat menguntungkan. Ya, benar. Triple untung. Triple untung. Kebahagiaan untuk keluarga. Pasti. Suzuki Carry Pickup. Okay. Untungnya di ujung. Untungnya di ujung ya. Yeah. Nah, ini gimana nih soal Carry Pickup, karena saya dengar closing bulan September ternyata dari Jabodetabek itu Pickup lagi mendominasi penjualannya. Ya, yeah, alhamdulillah. Promo pembeliannya seperti apa sih sampai Pickup itu banyak diminati untuk saat ini terutama dari Carry? Oke, Kang Ali, untuk saat ini di bulan September ceria sampai masuk di bulan Oktober bahagia. Jadi emang Pickup ini mendominasi, ya kan, hampir se-Indonesia ya. Karena kenapa? Semua kalangan usaha pakai mobil New Carry Pickup. Semua kalangan angkot pun pakai mobil Carry Pickup. Angkot-angkot ya, angkot antar dalam kota itu pakai mobil New Carry Pickup. Karena emang satu mesinnya bandel, irit, tenaganya luar biasa. Terus servis pun kita layani sampai 3 tahun. Oke. Jadi kalau buat kalangan usaha ya tentu dengan New Carry Pickup cukup sisihkan duit DP 3 juta dengan angsuran 118.000 udah bisa memiliki mobil usaha. Tenor 5 tahun ini ya? Tenor 5 tahun. Oke. Okay. Nah, ini DP-nya ada beberapa mobil yang di bawah 5 juta ya? Iya, benar. Bahkan mobil premiumnya aja cuma DP 2 juta ya? Iya, benar. Tapi ini mobil yang triple untungnya, kebahagiaan untuk keluarga tentunya. Benar. DP-nya cuma di 3 juta? 3 juta. Angsurannya 118.000 per hari. Diskonnya di berapa? Untuk diskonnya buat Suzuki Lover di kisaran 35 juta sampai 42 juta. Oke, ini udah benar-benar maksimal. Maksimal. Nah, jadi kalau di kita itu bedanya nih teman-teman. Kita itu memang maksimalkan ke cashback-nya. Iya. Tetapi kalau teman-teman misalnya pengen dialokasikan ke hadiah bisa. Atau kebutuhan misalnya butuh HP, butuh kebutuhan lainnya, ini bisa dikonsultasikan ya. Bisa, tinggal dan hubungin. Kita itu langsung ke poinnya, langsung ke intinya, nggak ada undian-undian, jadi langsung. Aja jebret hadiahnya kasih ya. Iya. Oke. Nah, ini berarti mobil produk terakhir saat ini ya untuk New Carry Pickup, berarti kita berhenti di New Carry Pickup. Karena untuk yang Ignis udah nggak produksi atau belum produksi lagi ya? Ya, untuk masalah Ignis kita masih produksi, masih produksi Ignis, tapi emang di sananya permintaannya emang cukup luar biasa. Kita yang udah ada aja dulu. Permintaan yang sekarang kita fokuskan seperti produk-produk yang lainnya, seperti itu Kang Ali. Oke. Okay. Tapi jadi, tentu kalau misalkan teman-teman semua Suzuki Lovers ada pemesanan Ignis, tetap kita layani. Ya, kita layani, kita kasih kita kasih arahan dan pengertiannya, Ignis ini kita akan kasih prioritasin seperti okay. Itu sih. Siap.
Nah, teman-teman udah hampir semuanya kita bahas soal program promonya. Kalau tentang maksimal, kadang biasa kan baru nanya harga pasnya berapa sih Bang? Harga pasnya mobil ini berapa sih Mas? Langsung aja hubungi Bang Robinya kalau perlu ajak ngeteh. Iya. Jadi yuk kita teh biar enjoy. Bener. Ya negonya. Ini namanya teh Suzuki. Jadi biar enjoy teman-teman. Negonya sama Bang Robi nanti dimaksimalin juga. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banyak. Siap. Dan juga Bang Robi terima kasih banyak udah kasih program promo yang maksimal. Kalau mau spektakulernya hubungi langsung Bang Robi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di konten Suzuki SBT MT Haryono yang berikutnya.